kali dari Channel Tangan TV. Hari ini aku pengen review mobil sedan dari Lexus, yaitu Lexus GS 200 F-Sport. Ini tahunnya 2016 ya. Nah, mobilnya kayak gimana? Langsung aja kita review mobilnya. Entombed in my mind, can't seem to break away. Lost in time, thinking about better days. Do you ever get used to the pain? 'Cause I don't know if I can do this again. Now you got me wondering why. Why you let me die alone inside. I die for you. I cried for you. Kita mau mulai review dari bagian grillnya dulu nih. Untuk grill ini dia full warnanya hitam, terus di bagian tengah logo Lexus. Ini udah pasti grill ciri khas Lexus banget ya. Ini dia pakai chrome. Untuk headlampnya dia LED projector. Terus di bagian sini lampu sein, ini LED DRL-nya. Di bagian bawah ini untuk fog lampnya, ini juga ada washer lamp. Dan sensor parkir di bagian depan dia juga ada. Oke, lanjut kita ke profil bannya nih. Nah, untuk ban dia pakai ban Yokohama. Untuk ukurannya di 235/45, dia pakai ringnya itu 18. Untuk velg ini dia warnanya grey, abu-abu metalik gitu. Di bagian dari samping ini ada emblem F Sport. Nah, untuk spion dia selaras sama warna body, udah elektrik juga. Kalau kalian lock unlock, dia udah otomatis ngebuka dan nutup sendiri. Ini lampu sein dan handle pintu selaras sama warna body. Di bagian jendela ini dia ada list room. Lanjut ke bagian belakang. Nah, di belakang itu dia ada shelving, kaca belakang dia udah defogger, terus ada spoiler, lampu sein, stop lamp, udah LED. Ini ada emblem GS200T. Terus dia pakai aksen dua buah muffler, ada lampu multi reflektornya dan kamera mundurnya ya. Nah, kalian bisa buka bagasi dari kunci nih, tinggal di hold aja. Nah, untuk bagasi ini dia luas banget ya. Terus udah pasti stick golf mah ini masuk. Di sini di bagian bawah ini dia ada ban serep sama dongkrak. Oke. Segitiga pengaman masih lengkap. Terus buku-bukunya juga ini tebel banget. Ada hook ya. Ini maksimal dia beratnya 5 kilo. Kalian bisa gantung barang di sini. Oke, lanjut kita mau bahas ke interior. Oke, untuk interior di bagian belakang, ini udah pasti mobil Lexus tuh nyaman banget ya. Bisa buat 3 orang, headrestnya juga ada 3. Dan ini ada handrest. Ada tempat penyimpanan yang cukup luas dan dalam. Terus di sini ada dua buah cup holder-nya juga. Kalian juga bisa akses bagasi dari bagian dalam ya. Oke, untuk interior di perpaduan warna hitam sama warna merah. Di atas ini ada hand grip, ada hook di bagian door trim. Ini di bahannya soft touch. Handle pintu dia silver metallic. Terus ada aksen warna merahnya juga dan ada asbak ya di bagian door trim. Terus sama satu buah cup holder di bagian door trim. Ini kalian bisa simpan barang di sini. Rear AC untuk bagian belakang. Yang di bagian belakang mungkin cukup terganggu karena di sini ada gundukan mesin ya. Itu cukup tinggi. Oke, untuk headroom, headroomnya luas, legroomnya juga. Untuk jok, ini nggak bisa dimaju atau mundurin, jadi udah kayak gini aja. Lanjut kita mau bahas ke bagian depan.
Nah, untuk di bagian interior, di door trim, sama ya, dia bahannya soft touch. Terus ini ada memory seat, ada 3. Pengaturan jok, dia juga udah elektrik ya. Di bagian depan. Untuk power window, dia udah all auto. Sama ada satu buah cup holder di bagian door trim. Terus untuk setir, ini dia bahannya kulit. Di belakang setir ada pedal shift. Di sebelah kiri pengaturan untuk MID ya, di bagian speedometer. Terus di belakang setir ada cruise control. Di sebelah kiri untuk telepon sama audio. Untuk kilometer dia jalan di 59.000 ya, hampir 60.000. Terus di bagian entertainment nih, kita kesini dulu deh. Ini pengaturan setirnya dia udah elektrik. Oke, udah tilt teleskopik ya. Lanjut ke bagian entertainment, ini head unitnya besar dan lebar ya. Untuk pengaturan head unitnya kalian bisa atur di sini kayak mouse gitu ya. Nah, kalian tinggal geser-geser aja. Untuk pengaturannya ini ada jam analog, terus start stop engine dan pengaturan AC-nya. Ini untuk volume, ini untuk audio, di bagian bawah untuk pengaturan AC-nya ya. Kanan kiri untuk suhunya, di sini untuk fan-nya. Oke. Okay. Lanjut, ada heater cooler-nya juga di bagian depan kanan kiri. 2 buah cup holder, ini transmisinya, sama ini ada driving mode ya, ada sport, eco mode sama sport plus. Gitu. Nah, ini pengaturan head unitnya juga bisa dari kanan kiri nih, untuk enter dan segala macamnya. Oke. Di bagian bawah ada console box yang lumayan lah ya, lumayan besar. Ada colokan untuk USB-nya, ada 2. Terus colokan power outlet-nya juga ada 1. Ini bisa di adjust ya. Nah, untuk bagian si handrest-nya, ini ada tombol untuk membuka kray di bagian belakang gitu. Oke. Di atas ada sun visor, kaca model slide dan ada lampunya. Ada hand grip depan kanan kiri. Terus juga ini bahannya halus banget ya. Dia bahannya bludru. Dan ini lampu bacanya modelannya udah putih. Terus ya ada panoramik sama sunroof. Oke, cuman di bagian depan aja nih. Sekian di bagian dalam, dia juga udah auto dimming ya. Oke, mungkin cukup segitu dulu aja aku review mobil Lexus GS 200T tahun 2016 dengan kilometer 59.000. Kalau kalian mau bawa mobil ini sendiri juga oke, mau di steering juga oke, pastinya mobil Lexus itu nyaman. Nah, kalau kalian minat sama mobil ini, langsung aja hubungin Talia di 0813-894-377 atau mau lihat stok Autofam yang lain, Lexus yang SUV, atau kalian mau Lexus ES, itu kalian langsung aja cek di website kita di www.autofam.net. Jangan lupa untuk dukung channel Autofam TV. Bye-bye guys!